pimpinan pembangkang masih lagi memainkan peranan mereka. Oh, jangan main-main saja. Orang macam Azman Ali Hilman sebagai wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri kawasan dan sekopak tu mengatakan bahawa kerajaan zalim dan sebagainya. Saya rasa zalim tak mana. Sebenarnya saya memang menentang sebarang pencerobohan atau peperobohan mana-mana kawasan setinggal itu selagi penduduknya tidak diselesaikan masalahnya secara tuntas, tak sepatutnya dirobohkan. Sebab itu saya berkali-kali mengatakan peranan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS perlulah meningkatkan dia punya peranan untuk berusaha mana kawasan-kawasan tanah-tanah yang masih ada berbaki di Selangor ini dibangunkan oleh PKNS, bukan secara menggunakan apa ini sistem swasta ataupun apa persuasaan. Ini yang merosakkan harga, akhirnya harga rumah melambung tinggi. Sepatutnya PKNS ataupun syarikat-syarikat pemaju perumahan yang lain seperti Perbadanan Negeri Johor, Perbadanan Negeri Sembilan, Perbadanan Negeri Kedah dan seluruh negara saya harus kembali semula kepada apa modul asal sebagaimana yang diasaskan oleh almarhum Dato' Harun Idris. Dia jadi pemaju. Dulu bila Tengku Razali wujudkan apa ni edaran pernas pernas edar. Ini untuk menjaga supaya harga simen, harga batu dapat terkawal. Harga besi terkawal dan Perbadanan Kemajuan macam PKNS ni dapat membeli barang tersebut dengan harga yang tidak begitu tinggi untuk membina rumah-rumah atau perhatanah sebaik mungkin. Tapi bukan dikongsi dengan syarikat swasta. Yang swasta akan melihat kepentingan adalah keuntungan. Unjuran kepada keuntungan korporat. Tapi berbalik kepada kes pencerobohan Kampung Sri Makmur ini, saya bukan pencerobohan, perobohan. Saya dipahamkan yang tinggal itu adalah bagi mereka sebahagian daripada telah pun dibanci oleh perbadanan, oleh pihak kerajaan di Selangor. Ada yang layak, ada yang tak layak untuk dipindahkan segera. Tapi jangan lupa kerana ia melibatkan syarikat swasta. Mereka tanah sebut telah pun dijual oleh PKNS. Katanya lah, saudara. Jadi sebab itu saya agak tertarik. Sebab jangan lupa, saudara, Azman Ali kali ini sudah mahu dilihat sebagai champion untuk membela. Kononnya nak membela warga yang rumah mereka terlibat dalam perubahan sebut. Cuma saya dengar, saudara, saya tak nampak kalau BT. Tak apa dah, saya lagi sambung merah. Saya tak berlari. Tapi saya pun kecewa salah kalah di bagian Tuhan. Datang nak tumpang popular untuk Kampung Sri Makmur. Jangan lupa sebelum dia jadi wakil rakyat, dia kerajaan. Azmin pernah jadi Menteri Besar Selangor. Masa tu Hilman tu adun kerajaan. Kenapa tak selesai? Saya ni UMNO dah kalah daripada 2008. Tak pernah ada wakil rakyat pun kami. Tapi saya tak pernah tinggal lepas. Saya anggap benda ni bukan isu dapur, isu politik. Ini isu dapur, isu rakyat. Jadi yang dah berlaku tu berlaku lah. Kita tahan berapa kali? Bila tiap kali nak roboh, kita tahan. Saya pembangkang. Saya berdua kita pembangkang. 2008 kami dah kalah dekat Rumah Setia. Jadi kita bertahan, tahan. Tapi tak pernah roboh. Kita patah balik pun tak guna. Mengalir mata darah pun benda tak berlaku. Sekarang kesit jalan tak selesai. Saya ada bincang dengan dia buat kumpulan. Kita tengok balik. Tengok balik mana yang sepatutnya dapat, yang tak dapat tengok balik. Macam orang lain yang memang betul-betul tak ada rumah ni yang duduk di sini, kita tengok cara-cara UMNO lah. Ini bukan kerajaan, kita tak ada lah. Ini UMNO bahagian Gopak. Sebab saya rapat di sini, kita tengok macam mana UMNO bahagian Gopak. Boleh balik tu. Tak apa. Yang tak ada rumah yang duduk di sini. Tapi kita duduk orang. Tak ada, saya tahu. Ini bukannya kerajaan yang butuhkan apa ni. Saya dah kerja. Ini atas sifat kemanusiaan. Allah ni tak ada sifat lain. Saya tak pernah lari. Tapi saya pun kecewa. Saya sendiri pun dah dapat tengok. Saya punya ini. Saya dah macam mana saya. Saya Edi Tahir, saya Cikgu Nasri, itulah keadaannya saya. Baik, kita sambunglah. Ini nampaknya ada suara yang
bergaung bergema pula saya. Sekarang ni kita masuk dalam segmen pilihan raya kecil Sungai Bakau. Nampak gaya saya mendapat apa kenyataan daripada Ketua UMNO bahagian Nibong Tebal, iaitu Dato' Rashidi Zainal. Waktu dia merasmikan mesyuarat cawangan-cawangan dalam bahagian Nibong Tebal, beliau menyatakan bahawa UMNO Nibong Tebal, suara pada double lah saya admin, saya di sini dapat dengar. UMNO Nibong Tebal telah pun menyatakan komitmennya untuk menyokong siapa sahaja calon yang ditampilkan oleh Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil Sungai Bakau yang akan diadakan tak lama lagi saya. Esok 5-6 bulan Suruhanjaya pilihan raya akan bermesyuarat dan menetapkan tarikh-tarikh penamaan calon, tarikh pilihan raya dan sebagainya. Jadi menurut Ketua Bahagian Dato' Rashid Zainal, Jentera UMNO dengan kekuatan lebih 5,000 ahli. Ada 5,000 ahli UMNO di kawasan Nibong Tebal saya. Bukan Nibong Tebal, di kawasan di Sungai Bakau. Mereka akan bergandingan dengan semua jentera gabungan dan Pakatan Harapan di Pulau Pinang untuk memastikan kerusi Sungai Bakau berjaya dirampas daripada Perikatan Nasional. Artinya, kiranya semua pihak memainkan peranan dan bekerja keras untuk meraih kembali sokongan pengundi, terutamanya di kalangan orang Melayu, tidak mustahil kerusi Dun Sungai Bakau bakal dimenangi oleh Pakatan Harapan daripada Perikatan Nasional. Begitu juga saya dapat khabar bahawa mantan Susah Agung UMNO yang juga sekarang ini jadi Ahli Majlis Tinggi UMNO, Dato' Ahmad Maslan. Selaku Ahli Majlis Tinggi UMNO, Dato' Ahmad Maslan berkata beliau bersama dengan seorang lagi Ahli Majlis Tinggi, Dato' Sri Jamil Khair, telah dihantar ke Sungai Bakau oleh UMNO Pusat untuk bertemu dengan kepimpinan UMNO dan Parti Keadilan Rakyat di Nibong Tebal untuk membincangkan gerak kerja PRK. UMNO akan membantukan siapa saja calon yang diturunkan oleh Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan sebab calon itu telah ditetapkan adalah milik calon daripada Parti Keadilan saya. Baik saya, selepas isu di Sungai Bakau, saya agak tertarik hari ini saya apabila melihat kenyataan macam Syam Rahayu saya. Ini berhubung tentang isu Ahli Parlimen Bersatu. Ahli Bersatu yang dikatakan telah pun tidak lagi dianggap sebagai ahli Parti Bersatu yang 6 orang saya. 6 orang tu menyokong kepimpinan Dato' Sanwar Ibrahim dan satu lagi Dato' Rashid yang menyokong kepimpinan Dato' Sri Amiruddin Syahri di Selat Kelab. Jadi menurut perlembagaan ini kata Syam Rahayu saya, menurut perkara 49A, Perlembagaan Persekutuan mesti dilihat bersekali dengan perkara 10.4 Perlembagaan Bersatu untuk menentukan status 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu yang keahlian mereka dalam parti tergugur secara automatis. Admin, saya nampak gambar ini bukan gambar itu, gambar daripada Gaza nampak kan ya, admin? Dah masukkan gambar-gambar Gaza lah, banyak ini, gambar saya pun tak ada. Keadaannya saya ada gangguan sikit rasa. Jadi kata Saudara Syam Rahayu, mereka tergugur sebagai ahli parti selepas didakwa enggan akur arahan Majlis Pimpinan Tertinggi. Selaku pakar perlembagaan, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu menyarankan kepada Yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk meneliti dan menilai peruntukan yang terkandung dalam kedua-dua perlembagaan sebelum memutuskan nasib wakil rakyat berkenaan. Kerana mana-mana ahli atau adun yang tak patuh arahan bersatu tapi tak boleh gunakan istilah gugur dalam perlembagaan parti tapi terhenti keahlian. Sebab dia tak menggunakan apa gugur tapi dia kata terhenti keahlian. Sebagaimana Susah Agung atas arahan PT yang memaklumkan secara bertulis. Jadi mengikut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, kalau seseorang ahli dewan tidak lagi jadi anggota parti politik, maka kursinya kosong. Itu benar saya. Tidak lagi jadi ahli. Maka maknanya apabila ahli parlimen terima pemberitahuan daripada parti Susah Agung bahawa dia telah terhenti keahlian, saat itu kursi jadi kosong katanya. Jadi orang yang tetap, yang orang yang tetapkan keputusan berhubung kursi itu, statusnya lah speaker. Speaker Dewan Rakyat atau Speaker Dewan Negeri.
Sebab perlembagaan bersatu telah dipindah pada 2 Mac lalu membabitkan 3 perkara, itu pasal 10, pasal 10.4, mana peruntukan mana-mana di bersatu yang menjadi wakil di Dewan Rakyat dun yang tidak patuh apa-apa arahan mereka dikeluarkan oleh majlis pimpinan tertinggi kalau tidak patuh. Okey, tak apalah, tak apalah, kita nak pakai ini aja ni. Ini besar saya nak tengok tulisan kawan-kawan, itu masalahnya saya ini. Tapi nak macam mana, something wrong dengan saya punya ni, saya siap-siap. Saya kadang-kadang beginilah, Dato' tua ni kadang saya tak pandai untuk melihat apa dah jadi, apa sini. Aduh, saya minta maaf lah teman-teman kerana saya tak dapat menyantuni anda. Tapi bagaimanapun, saya melihat juga dalam perkara ini, saya melihat pada satu perkara, iaitu tentang perkara 2 dalam perlembagaan tersebut. Perkara 49A4, perlembagaan setelah dipindah saya. Kemudian apa? Memanglah 49A menyebut tertakluk kepada peruntukan seorang ahli Dewan Rakyat hendaklah terhenti menjadi ahli luar negara dan kerusinya hendaklah menjadi kosong sebagaimana saja suatu tarikh kekosongan luar jangkaan dipastikan dan oleh Dewan Rakyat dan luar negeri maka kerusi itu kosong. Tapi saya ada satu perkara dalam perkara B. 42 dalam kurungan B, dia menulis bahawa setelah dipilih ke Dewan Rakyat, bukan sebagai anggota satu parti politik, dia menyertai satu parti parti politik sebagai anggota. Berbelit saya, seseorang ahli Dewan Rakyat tidak terhenti menjadi ahli Dewan. Itu menurut perkara ini hanya disebabkan. Dia tak akan berhenti sebagai ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negeri hanya disebabkan oleh pembubaran ataupun pembatalan pendaftaran parti politiknya. Jadi seandainya macam Parti Bersatu dibatalkan dia punya pendaftaran parti tersebut, keahlian mereka sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen kekal. Ini kena jelas lah. Kalau parti itu dibatalkan, mungkinlah kena katakan mana parti lain, parti-parti yang kecil lah, parti ini, mana-mana parti lah secara. Dan apabila RUS ataupun pendaftar pertubuhan membatalkan parti tersebut, tapi tidak berarti ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri itu hilang kelayakan dan terpaksa mengusungkan parti. Tak. Kalau parti itu dibubarkan, mereka tetap kekal sebagai ahli wakil rakyat. Jangan lupa tu. Kemudian, pelepasan anggotanya daripada parti politiknya apabila dipilih sebagai ketua. Itu memanglah kalau dia dipilih sebagai ahli yang dibutuhkan Dewan Negara, Dewan Rakyat dan sebagainya, mereka akan melepaskan kursi mereka. Tetapi ada perkara C, ini yang paling penting saya, iaitu pemecatannya daripada keanggotaan dalam parti politik. Dia tak hilang. Kalaulah dirinya dipecat oleh parti. Sebab tu saya lihat macam UMNO. UMNO hanya menggantung kalian. Sebab UMNO tidak memecat mereka daripada sebagai ahli UMNO. Kalau dipecat, itu maka berlaku kekosongan. Jadi malahan kekosongan itu tak boleh berlaku juga saya. Sebab kalau mengikut perkara-perkara 2 itu dalam kurungan C, seseorang ahli Dewan Rakyat tidak terhenti menjadi ahli Dewan itu menurut perkara ini hanya disebabkan oleh berlakunya pemecatannya daripada keanggotaan dalam parti politiknya. Kerana masalah parti tak sama dengan masalah Dewan Rakyat atau Dewan Negeri. Ini yang saya lihat ada berlaku ini masalah yang akan timbul. Seandainya satu telah pun menyatakan bahawa mereka telah dengan sendirinya 6 orang, 7 orang tu tersingkir sebagai ahli bersatu. Tapi apakah status mereka sebagai wakil rakyat ataupun sebagai ahli Dewan Negeri ataupun ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Rakyat? Kadang ini sebenarnya kalau mengikut perlembagaan yang ada yang dipindah tu tidak boleh terpakai lah bahawa tidak berlaku kekosongan. Bagaimanapun, saya menjangkakan kesan daripada itu nanti, maka kita tak henti lagi lah. Bergeduduk lagi lah isu 6 orang, 7 orang daripada ahli bersatu ini, mereka pasti akan membawa kes ini ke mahkamah. Dan
Kalaulah bersatu mengharapkan adanya pilihan raya kecil kerana kononnya ada kekosongan, saya rasa suka. Sebab sudah pastilah dia punya kekosongan tidak akan berlaku kerana bila bawa ke mahkamah, mahkamah akan mengambil masa sekurang-kurangnya setahun, berbulan-bulan. Dan bila ini berlaku, saya nak jelaskan kepada anda, mengikut perlembagaan kita, dalam tempoh 36 bulan daripada tarikh mereka menjadi bukan rakyat, dan jika pilihan raya akan diadakan selepas itu, maka tidak boleh diadakan pilihan raya atau pilihan raya kecil. Dia itu 36 bulan selepas tarikh mereka menjadi wakil rakyat, maka kalau ada kekosongan, tak perlu ada pilihan raya. Jadi seandainya Parti Bersatu mengharapkan 6 orang ini mengosongkan kursi mereka dan mengharapkan agar pilihan raya diadakan, ia tidak akan berlaku. Sebab 6-6 atau 7 orang mereka ini akan membawa kes ini ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah, dia tak boleh dalam keadaan waktu yang begitu cepat, begitu pantas diputuskan. Selalunya akan berlengah. Lengah punya lengah, tunda punya tunda, argument punya argument. Akhirnya, lepas jadah waktu selama 36 bulan, maka takkan boleh diadakan pilihan raya. Kena tunggu juga pilihan raya umum. Jadi bagi saya lah, tak payahlah nak cakap soal pilihan raya umum ni nak diadakan ke dan sebagainya. Tak perlulah saya. Kadang-kadangnya saya rasa sekarang ni, jangan kita gawatkan suasana politik. Saya haraplah kita teman-teman ini pencerahan mengikut kefahaman saya. Sebab tu saya dah katakan saya bukan pakar dari segi undang-undang. Saya bukan pakar perlembagaan, tapi pembacaan saya, pemahaman saya sebegitu. Apa yang saya baca, saya beri pencerahan. Dan bila saya beri pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju.